Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Nabila! Mas! Nabila! Kamu sama siapa di sini? Jawab, Mas! Jawab! Nabila! Rasanya aku gak akan sanggup lanjutin ini semua. Aku gak akan sanggup lihat Mas Arga sama Wilda di dalam kamar ini. Tapi aku harus membuktikan perselingkuhan mereka. Ya Allah, aku mohon kuatkan aku menghadapi ini semua. Aku lihat kamu masuk kamar ini, Mas. Kamu gak bisa sembunyi lagi dari aku. Ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu, Mas. Kamu ngapain di sini? Kamu sama siapa di sini? Hah? Kamu sama siapa, Mas? Sama siapa? Sama perempuan mana? Mas. Nabila. Kamu sama siapa di sini? Jawab, Mas. Jawab! Nabila. Ternyata aku salah ngira sama Mas Arga. Udah selingkuh sama Wilda di sini. Tari. Mbak, maafin aku ya. Aku belum sempat ngabarin kamu kalau aku ada di sini. Aku emang mutusin agak mendadak untuk pindah ke sini karena aku takut Mas Benny nekat lagi, Mbak. Mas Arga, aku putusin untuk keluar dari rumah sakit malam ini juga. Dan aku udah sampai di Hotel Mutiara, Mas. Aku juga mau ngomongin soal Mas Benny dan perselingkuhannya. Mas Arga bisa temuin aku sekarang. Oke, aku kesana sekarang. Kamu pasti mau nyusul Wilda dan ninggalin aku, Mas. Ternyata dari tadi Nabila ikutin aku. Apaan sih?
Maafin aku sayang. Sekarang aku beneran gak bisa. Karena kondisinya gak mungkin kan. Tapi aku janji. Besok situasi bakal berubah. Jadi kamu pikir aku sama siapa di sini? Aku cewek sama kamu. Karena kamu udah gak pernah percaya lagi sama aku. Mas. Mas Arga. Mas Arga. Berhenti. Maafin aku ya kak, aku bikin situasinya gak enak. Gak apa-apa mbak, mbak kalau mau kejar Mas Arga kejar aja mbak. Iya tapi kamu gimana kak? Mbak, aku aman di sini. Kalau ada apa-apa aku bisa telepon operator atau telepon perawat. Dokter Iko udah janjiin perawat untuk datang dan ngecek kondisi aku. Tapi aku gak mungkin ninggalin kamu sendirian dalam keadaan kayak gini, kak. I'll be okay. Kamu kejar aja Mas Arga, mbak. Ya, aku minta maaf ya. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Kayaknya Mbak Nabila tertekan banget sama Mas Arga. Mas, tolong dengerin aku dulu, Mas. Aku minta maaf. Kamu sadar gak? Apa yang kamu lakuin malam ini gak masuk akal? Iya, aku tahu aku salah. Aku minta maaf, Mas. Percuma kamu minta maaf kalau kamu gak bisa berubah sikap kamu. Mas. Kenapa Bunda minta maaf sama Ayah? Udah jelas yang selama ini salah itu kan Ayah. Kenapa ya belakangan ini Ibu sama Bapak jadi sering bertengkar? Apa yang aku lakuin malam ini tuh menyinggung kamu. Aku habis pikir apa yang di pikiran kamu. Kenapa kamu sampai ngelakuin ini? Terus kamu buntutin aku sampai hotel. Kau pikir aku mengkhianati kamu? Kau pikir aku selingkuh sama Wilda? Apa yang kamu curigain dari Wilda? Apa yang kamu lakuin malam ini? Udah bikin aku malu. Pas rendah ini aku di mata kamu, Nabila. Aku punya alasan. Kenapa aku jadi curiga sama hubungan kamu dan Wilda? Apapun alasan kamu tuh gak benar. Aku gak selingkuh. Terus, lipstik yang aku temuin di kantong jas kamu itu punya siapa? Lipstik dengan merek yang sama. Aku pernah lihat Wilda pakai lipstik yang sama waktu aku meeting sama dia. Kan yang bikin aku bingung lagi. Kamu berlian yang kamu kasih buat aku, Mas. Kenapa Wilda bisa pakai kalung berlian yang sama persis kayak gini? Kamu lihat sendiri kan tadi.
Oh, jadi karena lipstik kamu curiga sama Wilda? Kalau di Jakarta nih ada 100 perempuan yang pakai lipstiknya sama, berarti aku selingkuh dengan 100 perempuan. Itu maksud kamu? Asal kamu tahu ya, lipstik itu titipan Erika buat kamu. Cuma aku belum sempat ngasih kamu karena belakangan kita banyak masalah. Kamu sadar gak sih? Kalau emang lipstik itu punya Erika yang mau dikasih ke aku, kenapa Erika gak pernah nyinggung soal lipstik itu waktu ketemu sama aku? Nah, sekarang kamu bahas soal kalung. Kalung ini bebas dibeli sama siapapun kok. Ya Wilda bisa beli. Bukan berarti aku yang ngasih kan? Ngapain aku kasih Wilda kalung semahal itu? Lebih baik aku kasih hadiahnya buat anak-anak dan kamu. Udah clear kan? Satu lagi mas. Apalagi? Aku tahu kamu lagi sama Wilda waktu kamu reject telepon aku. Aku lihat kalian berdua baru pisah di depan restorannya Wilda. Kenapa mas? Apa telepon aku segitu ganggunya ya meeting kamu sama Wilda? Aku lagi meeting sama Wilda. Hampir aja gak pernah berdua. Kemarin tuh banyak kolega penting yang bikin aku gak bisa angkat telepon kamu, makanya aku reject. Kamu salahin aku terus? Kamu masih gak percaya sama aku? Aku ini suami kamu, aku ini imam kamu. Kamu mau percaya sama siapa lagi? Serah kamu! Anggap aja semua yang dalam pikiran kamu tuh benar, dan cuma kamu yang tahu.